saya merasa di ini saya adalah korban. Itu aja. Vanessa mungkin mau klarifikasi apa lagi, Vanessa? Iya. Iya, pemberitaan yang mungkin nggak sesuai menurut Vanessa, apa? Tidak sesuai. Aku rasa di sini aku mau ngomong benar atau salah pun akan tetap sama aja gitu, nggak akan berubah situasi apapun. Jadi Vanessa udah pasrah? Iya, saya udah pasrah. Keluarga gimana, Pak? Iya. Kan ibarat Vanessa menjadi tulang punggung nih. Keluarga juga. Gimana ya saya ngomongnya? Saya tidak dapat dukungan dari keluarga saya. Tapi nggak apa-apa. Saya tetap sayang sama keluarga saya. Itu aja. Bibi sang lagi di tempat tidak mendampingi Vanessa. Oh, Bibi tidak mendampingi hari karena lagi di luar kota. Lagi ada kerjaan. Tapi dia support kok, dia support. Vanessa menghadapi jerat hukum seperti apa mungkin? Ya, mungkin ada langkah hukum apa yang mau disiapkan sama pengacara? Langkah hukumnya kita belum bisa menentukan langkah hukum apa. Karena panggilan sebagai, pemeriksaan sebagai tersangka ini kan belum, kita apa? Dan satu lagi, termasuk user nih. Pemberitaan yang terkait dengan user, tadi pagi kita baca beritanya. Ya polisi buka dong, user ini siapa? Siapa? Jangan hanya dikorbankan, klien kami aja terus yang dikejar. Vanessa terus yang dikejar. Siapa ini laki-laki? Buka dong, kan nggak adil juga. Kalau memang ada transaksi katanya 9 ini ya, tanda kutip kalau misalnya Siska bilang bahwa transaksi itu ada 9 atau buka siapa yang pakai? Siapa itu? Jangan hanya Vanessa saja yang dikejar terus. Keadilannya di mana gitu?